kawan-kawan. Ini perjalanan saya menemukan sahabat penunggu sungai. Ini ular pucuk atau ular gadung. Ular ini memiliki nama ilmiah Ahetula prasina ya. Ular ini memang berbisa lemah dan tidak berbahaya buat manusia. Oke. Dia barusan lagi berjemur, teman-teman. Nih. Makanan utama dari ular ini biasanya itu adalah cicak, tapi kalau yang sudah seukuran ini biasanya makan katak, teman-teman. Dan mereka sering menghabiskan waktu di pepohonan. Oke, lihat dia kalau merasa terancam akan membentukkan huruf kepalanya seperti huruf S seperti itu, teman-teman. Dan ini ukurannya lumayan gede juga untuk jenis ular pucuk seperti ini ya. Oke. Lihat. Woi, kalem, santai bro, santai. Walaupun tidak berbisa, tapi gigitannya lumayan sakit juga, teman-teman. Bisa bikin apa? Berbekas ya, bernanah dan nanahan cenang-cenang kayak gitu kalau dalam bahasa Sundanya. Dia melihat ke arah kameramen tuh. Oke. Dia memiliki corak batik yang sangat lucu banget, teman-teman. Udah, ini kita tangkap lalu kita bawa. Up, dapat. Nah, lihat. Yaudah, yuk kita lanjut jalan. Oke, teman-teman, kalau lumayan capek juga, saya lumayan lapar, jadi saya putuskan untuk berhenti dulu di sini dan memasak sisa makanan. Walaupun ke jalan udah lumayan dekat, teman-teman. Ini si ularnya, biar nggak ngeganggu, kita kantongin aja dulu. Takutnya itu berontak karena ini kantongnya, kantong apa celana saya lumayan dalam juga. Oke. Masuk dulu kawan. Aduh. Mudah-mudahan aja dia nggak beol ya, teman-teman. Nggak apa-apa beol juga. Eh bro, masuk bro. Ayo masuk. Sip. Nah, jadi aman ya di sini karena ini kainnya tipis, jadi ada udara masuk juga, dia bisa bernapas. Oke. Kita taruh dulu. Dan saya akan cari alas untuk kita duduk.
Nah teman-teman, ini saya bekas video kemarin masih ada tepung terigu, jadi saya manfaatin untuk butir telur ini ditambah tepung terigu itu bisa lumayan banyak, jadi cukup untuk kita berdua. Karena dalam tepung terigu ini juga terdapat kandungan karbohidrat, yang mana kebutuhan karbohidrat dan proteinnya dari telur ini bisa menambah untuk tenaga kita, teman-teman. Oke, kita tuangin dulu aja langsung ke sini. Dan langsung si telurnya. Oke teman-teman, ini langsung saja lah, karena udah keburu sore juga. Untung tadi pas kita berhenti di warung ada yang jual minyak, jadi kita gak kehabisan. Cuman di sana nggak ada seperti roti atau apa kayak gitu, teman-teman. Juga persediaan kita memang sangat menipis, uang kita jadi seadanya aja. Oke, jadi kalau minyak udah kena panas otomatis dia akan ke bawah, teman-teman. Jadi yang paling atas itu posisinya akan si adonan. Ini kondisi darurat ya, kalau di rumah bisa dienak-enak. Ini kita makan dulu, walaupun cuma segini, tapi lumayan agak bisa mengenyangkan, teman-teman, karena ditambah tepung terigu ya, jadi ada kandungan karbohidrat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah teman-teman, saya mau siap-siap ini buat kameramen juga, mau bergegas pulang karena takutnya hujan, dan memang perjalanan ke rumah setelah naik motor itu lumayan jauh juga. Kalau ada momen menarik mungkin akan saya shoot di sana. Ya udah, yuk. Alhamdulillah teman-teman. Nah, di depan saya itu parkiran motor dan ada warung juga di sana tempat kita nitip kendaraan kemarin, dan rencana kita sambil beli makanan lagi untuk kita makan karena tadi hanya untuk mengejal perut saja. Yuk, lanjut. Ini nih. Nah, itu sebelah sana motor kita. Ya udah teman-teman. Kita lanjut nanti. Oke. Saksikan terus.